sama-sama mengenai transformasi dari rahmat ke barokah. Sebenarnya hidup memang begitu kan. Kita tidak mungkin makan padi langsung. Kita harus mentransformasi menjadi beras, menjadi nasi, atau kedelai menjadi tempe, tempe menjadi tempe penyet tambah opo meneh, tambah opo, dan seterusnya. Itu namanya transformasi. Nah, itu adalah manajemen pengelolaan. Nah, kita tiba-tiba sekarang ini bertentangan tentang sesuatu yang seharusnya menjadi alat kita bersama. Jadi upamanya gini, tidak mungkin Indonesia tanah airnya, yang tanah airnya begitu kaya raya, misalnya daratnya tandus saja, dengan lautannya pun kita sudah akan pasti kaya. Jadi sebenarnya kalau ngelihat Allah begitu sayang merahmati tanah air Indonesia dengan bangsanya ini, sebenarnya mustahil ada orang miskin, mustahil ada pengemis, mustahil ada orang sedih, ya sedih karena kekurangan makan, tidak bisa nyekolahin anak, mustahil. Kalau sampai itu terjadi, kalau sampai hari ini urusan pembangunan adalah mengangkat orang miskin, ya mengentaskan kemiskinan, ini berarti ada yang memang tidak tepat, ada yang salah dengan pengelolaan. Nah, pengelolaan itu bahasa Arabnya khilafah. Terus sekarang tiba-tiba kita anti khilafah. Sekarang kita ada penelitian, tadi saya mendengar dari gubernur, bahwa ini ada sekian puluh persen orang yang ingin, yang setuju kepada khilafah Islam. Jadi Islam itu lebih dari PKI buruknya, seolah-olah gitu loh. Ini kan sebenarnya penelitian oleh orang yang tidak paham, meneliti orang-orang yang juga tidak paham. Jadi jawabannya tadi, kalau saya melihat, saya tidak takut sama sekali, karena saya bergaul sama rakyat, tidak ada orang yang kayak begitu. Termasuk radikalisme sebenarnya, oke, itu juga memang berbahaya, tapi kalau Anda mau mempetakan beneran, saya kira tidak sebahaya itu, tidak semenakutkan itu. Kalau Anda berpikir rahmatillah alamin, kecuali kalau Anda berpikir kekuasaan, berpikir untuk menjadi pejabat lagi, berpikir untuk nambah kekayaan lagi, maka semua berita-berita mengenai rahmatillah alamin sampai ke melimpah ruahnya kekayaan Indonesia, itu akhirnya menjadi sesuatu yang Anda komoditikan atau Anda pakai sebagai alat untuk diri Anda. Padahal Indonesia ini tidak mungkin, Indonesia kok tidak super power itu tidak mungkin. Indonesia itu super power, manusianya istimewa, jagoan, multi talent, ya toh. Tidak hanya pandai bahagia tapi juga pandai menderita, ya toh. Menderita pun mereka tetap tertawa, tetap guyon, tetap segala macam. Jadi orang Indonesia itu sampai pemerintahnya enak banget karena tuntutannya nggak besar-besar. Bal-balan menang, seneng, gitu. Dan mereka cari duit sendiri, cari selamat sendiri, gitu. Jadi ini rahmat luar biasa. Bangsa Indonesia seharusnya adalah orang yang punya potensi untuk paling bahagia. Dan pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang paling mudah untuk menciptakan kebahagiaan bangsanya, karena faktor bahan-bahannya, potensi-potensinya luar biasa besar. Nah, berarti ada yang tidak benar. Jadi ternyata sekian kali pemerintahan, sebenarnya konsentrasinya apa sih? Jangan-jangan mereka itu konsentrasi kepada khayalan-khayalannya, bahwa saya menjadi ini, bahwa saya punya ini. Padahal keragusan kan tidak bisa diterapkan, Mas. Gimana cara menerapkan keragusan? Itu semua kan mitos di dalam hati Anda sendiri. Bahwa saya punya uang sekian triliun atau miliar, bahwa saya pernah menjadi ini, gitu loh. Itu semua adalah khayal-khayal, itu semua adalah mitologi subjektif yang Anda ciptakan di dalam diri Anda sendiri. Nah, itu menjadi sangat tidak pinter untuk menikmati rahmat. Nah, bangsa Indonesia ini dari bangsa yang luar biasa pandainya untuk mengelola, jangankan rahmat, mengelola kesedihan dan penderitaan aja jagoan, gitu loh. Kok sampai sekarang kita menjadi kayak seperti ini? Berarti ada yang harus kita hitung kembali, harus ada yang kita rapatkan kembali, harus kita muhasabahi kembali. Saya mohon maaf sekali lagi untuk mengatakan ini, tapi memang kita ingin anak cucu kita tidak mengalami segala sesuatu yang sekarang kita alami yang buruk-buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.